lari dari tangan gue. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Sekali gue pukul, gue manusia harimau itu akan habis tangan gue. Lindungilah dia orang yang hamba sayang. Jangan sampai orang yang hamba sayang terluka. Apakah ada yang bisa kita lakuin untuk ngadepin semua ini? Sekali aja kamu kena pukulan mereka, gak akan bisa diselamatkan. Hanya kepadamu hamba meminta sesuatu. Tunjukkanlah kebenaran atas segalanya ya Allah. Amin ya Allah, alamin. Gue bener-bener bingung sama lo, Gak. Di satu sisi lo bikin gue penasaran dan curiga sama lo. Tapi di sisi lain, lo bikin gue tersenyum dan bikin gue kangen sama lo. Saya mau bicara sama kamu. Saya tahu siapa kamu sebenarnya, Arga. Gali selalu melindungi kamu karena kamu manusia harimau. Kenapa Om Siswono ngomong kayak gini? Gawat nih. Maksud Om apaan sih? Sekarang bilang sama saya. Siapa saja manusia singa yang ada di sekolah ini? Saya bukan gak sopan sama Om, tapi saya benar-benar gak ngerti. Aduh, enggak. Citra dibawa sama Bara. Dia melototin gue. Gue takut lah. Kalau lu mau ketemu sama Citra, pulang sekolah, temuin dia di hutan. Citra lagi di hutan tuh, temuin dia habis pulang sekolah. Lu di deal sama Arga belum kalau lu mau kesini? Ya gue sih pengennya bilang, Fir. Cuman lo tau sendiri, gue teleponin Arga juga susah banget. Kenapa Firly mesti ikut sih? Hey, Cid. Aku mau ngomong sama kamu. Fir, kamu kenapa kesini sih? Karena gue tahu lo sama Bara merencanain sesuatu kan buat Citra. Dan gue pengen ngelindungin Citra. Karena Citra sahabat gue. Kamu salah, Fir. Lo gak ada apa-apa kok sama Citra. Terus, kalau bukan Citra, Arga yang loncat. Lo sebenarnya ada apa sih? Sampai lo benci banget sama Arga? Kamu gak akan ngerti, Fir. Ini urusan lama. Dan harus selesaiin sekarang. Aku bakal ngerti kalau kamu jelasin semuanya. Lo emang gak mau jujur ya sama gue? Kalau sebenarnya lo nyimpen rahasia, Ren. Fir! Serius, jadi Naomi bilang ke kamu kalau Arga itu manusia harimau? Bentar deh, lo kok jadi ketawa sih? Gue serius. Oke, sorry ya. Lagian kamu ada-ada aja sih. Omongan Naomi kok percaya? Sebentar lagi lo bakal lihat sendiri, Cid. Kalau Arga emang manusia harimau. Bara bisa aja ngasih tau Citra tentang diri gue yang sebenarnya. Ini gak boleh terjadi. Gue harus gagalin rencananya. Kenal juga nih manusia harimau. Gubal lo. Ayo! Ayo gak! Marah! Gak usah tahan-tahan lo! Mereka sengaja ngejebak gue, biar gue bisa berubah jadi manusia harimau. Ternyata dia gak pinter banget ya rupanya. Berubah gak lo, hah? Kali lo gak bisa lepas dari gue. Berubah lo! Udah gak? Gak usah ditahan, ayo berubah! Berubah! Gak mau berubah lo ya? Ya udah, kalau gitu kita yang berubah. Harimau. Cid, kayaknya suara harimau itu dari sana deh. Itu artinya Arga udah masuk ke perangkap gua. Cid, suaranya dari sana. Harimau.
Citra ke sini. Citra, Shirley, kalian tunggu di sini aja ya, biar aku ngecek. Baru gue ikut ya. Jangan, Cit. Fir. Citra, Firly. Kalian kok jahat banget sih? Jalan-jalan ke hutan gak ngajak-ngajak gue. Sebel deh gue. Oh my God! Itu apaan? Ngapain ngebiarin harga? Biarin apaan? Kabur. Nyanyi-nyanyi lu nyanyi-nyanyiin gue. Osya lu tuh yang jaga Cinta jangan sampai meleng. Jadi gini kan ceritanya. Cinta gak ngeliat harga berubah jadi manusia harimau. Lu ngapain nyalain gue? Ini semua gak gerairin. Dia yang ngamain perhatiin Citra sama Firly. Udah gini, sekarang mencar. Cari harga sampai dapat. Gue mau tahu. Go. Enak banget nyanyiin gue. Aduh. Bom, lo gak apa-apa? Gak apa-apa. Terus harimaunya mana? Kesana, Cit. Aduh, kayak gue harus ke Jabaran deh, Cit. Bom, mendingan lo gak usah nyamperin kesana deh, biar Bara aja yang ngejar harimaunya. Aduh, harimau apaan sih? Orang tadi kan yang lompat ke lubang itu bukannya si... Bebein! Seneng deh Erin bisa disusulin Bebep kesini. Ih, kan Bebep Erinnya nyuruh. Gimana sih? Oh iya, lupa Beb. Kenapa Cil? Firly mana? Hah? Kok gak ada? Rahasia gue bisa kebongkar. Reno? Thank you.
Fir, Fir. Lo mau bohong apa lagi sama gue, Ren? Gue bener kan? Ternyata lo manusia singa. Kenapa lo gak bisa jujur sama gue, Ren? Maaf kalau baru sekarang aku jujur. Aku emang manusia singa, Fir. Lo jahat, Ren. Sekarang gue minta lo pergi. Gue gak mau lihat lo lagi. Pukul lagi sampai kamu puas. Aku tahu kamu kecewa sama aku. Aku tahu aku salah. Aku udah banyak bohong sama kamu. Tapi yang harus kamu tahu satu hal. Sekalipun aku manusia singa, perasaan aku sama kayak kamu. Aku cinta sama kamu. Lo pergi sekarang, Leno. Gue minta lo pergi dari sini sekarang. Pergi! Gak mau lihat lo lagi. Pergi. Oke. Kalau emang itu mau kamu, aku akan pergi dari hidup kamu. Aku gak bisa maksa kamu untuk terima aku apa adanya. Yang kamu harus tahu, perasaan aku gak akan pernah berubah sampai kapanpun. Aku akan selalu sayang sama kamu, Fir. Gue minta sekarang lo pergi, Reno. Pergi! Kehilangan kamu, Fir. Aku janji. Cid? Ya? Arga? Semaput kali, Cid. Gara-gara ngelihat harimau tadi. Cid. Lo ngapain di sini? Oh, gue tahu. Lo pasti masih penasaran kan? Sama harimau yang lo temuin di hutan ini? Justru gue kesini karena penasaran sama lo, gak? Pada habis dari mana sih? Gue capek banget. Habis ngitungin pohon bambu di sini kali, gak? Lucu lo.
Awas lu Bem besok ya, kerjain lu. Bilang sama gue dulu, jangan kayak tadi ya. Gue tuh udah panik banget kalau nyariin lo. Untung aja deh BMB, dia ngabarin gue. Iya, jangan gue bilang. Besok lo ikutan camping kan? Ya iyalah. Emang kenapa? Ya gak apa-apa, bagus aja. Maksud gue kan, ya lo kan bisa jagain gue kalau misalnya harimau itu datang lagi, ya kan? Kayaknya Citra sengaja nyindir gue nih. Dia pasti masih penasaran. Bom-bom juga bisa jagain lo. Tuh kan kenapa harus bom-bom, kan lo pacar gue. Sensi. Yaudah gue balik ya. Hati-hati ya. Dah. Hari ini gue gagal gak? Buat nyari tahu siapa lo sebenarnya. Tapi gue yakin, suatu saat nanti rahasia lo pasti kebongkar sama gue. Sabar, tenang, oke? Sabar. Gue gak bisa sabar. Kita lagi-lagi gagal abisin harga, bukan cuma itu. Kita gak akan bongkar rahasia di depan Citra. Gue gak mau nyerah. Gue gak mau nyerah. Gue harus dapetin Citra dan kekuatan abadi gue. Bar, mungkin lo salah PDKT kali. Lo masih aja bisa bercanda, Bom. Hah? Gue serius, Bom! Oke. Bar, gue dapet ide. Sini gue bisa gitu. Gue suka sama Emil Loren. Dan lu lihat gak, Citra bakal jatuh cinta sama gue. Dan gue bakal dapet kekuatan abadinya. Pak Citra mau nanya. Kalung ini asalnya dari mana, Pak? Almarhumah mama kamu. Kamu terlihat pantas dan lebih cantik pakai kalung itu, Citra. Makasih ya, Pak. Pak Citra mau nanya. Kalung ini asalnya dari mana, Pak? Almarhumah mama kamu. Saat papa kenal pertama kali, dia sudah pakai kalung itu. Terus, Pak, papa pernah nanya nggak ke mama, kalung ini asalnya dari mana? Mama pernah bilang, itu warisan dari kakeknya. Oh, jadi kalung ini kalung warisan. Oke. Papa tenang aja. Citra janji, Citra bakal jaga kalung ini. Pak Gali, tadi izin sama saya, Bu. Katanya dia mau nikah hari ini. Sama kekasih hatinya. Terus dia juga pesen. Katanya, Dulung, cepet-cepet lamar Bu Susan. Nyusul saya. Susul aja kuburan. Mana aku mayat, Pak.
ada yang kayak anak kecil gitu, like a kiddo, mau pergi aja minta dianterin sama bokapnya. Daddy, takut. Untung. Nggak dibawain bekal nasi sama tempat minum. Kalau dibawain kan malu banget. Emangnya kenapa kalau Citra dianterin? Kalian iri? Karena kalian nggak dianterin sama orang tua kalian. Om sis, sorry Dorimori. Dengar ya om sis ya. Lagian siapa juga yang mau dianterin sama parents-nya, orang tuanya. Hello, malu kelas. Udah gede, bukan anak kecil. Gak kuku, gak nana, gak kuat, gak nahan. Oke deh Nora, let's mark it. Mari kita cup-cup. Gak biasanya papa kayak gini. Sikap papa beneran berubah. Hey, Cid. Hey, Gak. Pagi, Om. Citra, kalau ada apa-apa selama camping, kamu telepon papa. Kamu hati-hati ya. Iya, Pa. Tumben, buka lu moodnya lagi baik. Gue nyapa, balesnya apa? Biasanya gue langsung dihabek. Gue juga gak tahu. Yaudah, Nek. Yuk. Kayaknya Bu Susan sudah menyiapkan bangku. Dia tahu, selalu ingin berdua dengan tutung-tutung. Sip, pokoknya. Kalau bapak duduk sini, saya duduk di mana? Ya terserah kamu di mana. Bapak kan juga teman khususan. Aduh, bapak saya capek banget, Pak. Lari-lari, Pak. Aduh, saya pusing, ngantuk. Bang. Bang, ke tempat duduk, Bang. Kamu di mana? Bang, ada monyong-monyong. Ngorok lagi. Ya, saya duduk di depan. Apa dari tadi gue ngerasa ada yang ngikutin ya? Apa jangan-jangan itu Pak Gali? Apa mau ngelendong? Bobo gini segala. So cantik lo. Eh, by the way, kalau ada tas yang isinya makanan sih biar gue yang bawain. Ikhlas lillahi ta'ala. Go, wey. Ada lo tuh bawa kemenyan. Hush, anak. Aji kemiko di mana baby bar, wey. Lucu kalau aku bawa berat-berat kayak gini, kan badan kamu keker banget, seksi, six-pack. Bantuin aku ya, makanya kan gak lucu kalau nanti tangan aku keluar urat-urat kayak gitu ya kan, Nora. Gak seksi lagi, gak cantik, makanya bantuin ya, mau. Berat ya? Ya udah kalau berat, tinggal aja di sini. Ya, baby, jangan kayak
udah berisik, cepetan, cepetan. Cepet, panggil. Gue juga. Pom, tahan emosi lu. Masa gara-gara makanan doang lu berubah? Habis gue gemes banget, Bar. Sumpah. Waktu gue lama banget lagi normalnya. Aduh. Siapa suruh lu berubah, ha? Pinter kan? Gimana dong, gimana? Gimana tau, urusin sendiri. Mana? Mana? Belum selesai juga nih yang sebelah. Ntar aja deh bukanya. Halo, yo. Berat banget barang-barangnya. Aduh, capek. Baru dong. Mau dibantuin gak? Gak perlu, Kak. Baru masih kuat. Udah kamu sana, Ki. Ya udah, Pak. Aduh. Eh, Saran. Aduh. Ampun deh. Bisa ketemu deh. Enggak, kenapa? Hah? Kenapa? Oh, enggak ada apa-apa. Gua yakin di balik semak tadi pasti ada makhluk asing. Oke, Bang. Ya, Saran. Mudah-mudahan nanti kalau tidak ada berdiri, bisa jadi tenda pernikahan kita ya, mau kan? Oke! Jangan ketawa, udah beneran. Buat tenda. Yang nyari kayu, Bara dengan Naomi. Arga dengan Citra. Ayo! Woi, ayo! Iya, Pak. Kalau kita sering-sering ngadain acara outbound camping kayak gini. Emang kenapa? Ya gue jadi bisa deket terus sama lo. Mulai deh ngerayunya, pintar. Ini gini nih, gue serius sih bilangnya ngerayu. Gue baik dikit dibilang genit. Apaan sih? Gue serius. Kalau gue deket terus sama lo, rasanya gue udah gak perlu apa-apa lagi. Gue juga kok, gak. Udah nyari lagi. Oh, shit. Kenapa lancing? Lancingnya bisa jatuh ya, Kak? Shit, lu sini dulu ya. Jangan kemana-mana. Gak, jangan nilain gue dong. Gak ada yang aneh di sini. Berhenti! Keluarga malah ninggalin gue sih. Jit! Banyak banget api bakarnya. Emang kamu kuat batu sendirian? Kuat kok. Arga kemana? Gak tahu gue. Oh, kamu sengaja kali tinggalin biar kamu bawain semua sendiri. Ya udahlah, Bar, orang gue kuat kok. Oke, good kalau gitu. Kalian gak bawain ya, biar aku cari lagi.
Bom, sebentar. Lu ngerasa ada yang aneh gak? Iya, Ren. Kayaknya roti ini basi deh. Yah, berhubung gue lapar, makan dulu gak? Bumbam, gue serius. Kenapa sih yang ada di otak lu tuh makanan terus? Aroma ini bukan dari bangsa kita, Mo. Juga bukan aroma manusia harimau. Aroma ini beda banget. Serius lo? Terus aroma apaan dong? Kita cari dulu aja, Bom. Kenapa gue ngerasa ada yang ngawasin gue ya? Oh, ada yang mau coba main-main sama gue. Apapun itu gue gak takut ya. Hei, lu dengar! Bangsa manusia singa lebih hebat dari bangsa hewan manusia manapun! Lu cepetan turun. Lu bawa Erin sama Naomi balik ke kemah, ya. Yeah. Jangan takut di hutan sini, kan ada bebek Bambi yang selalu ngejagain bebek Ayin, ya? Lo apaan sih? Muncul-muncul tuh main bikin orang kaget aja. Kalau gue metong gimana? Bener takut! Ayo! Lu cepetan turun. Lu bawa Erin sama Naomi balik ke kemah, ya. Gua takut gak. Bem, gua serius, lu turun sekarang. Iya, bentar. Aduh. Gak gitu juga kali. Bem, lain kali kalau mau jatuh tuh pelan-pelan. Bentar, kalau ngomong. Apa sih lu? Iu, yang apa? Aduh. Udah sana cepetan, lu bawa mereka balik. Hahaha.
Padu dong. Maaf. Maaf lah, gitu aja pada takut. Aku cuma takutin doang. Di sini aman, nggak ada serigala. Bakar Dudung. Dudung. Pada aman. Nih Pak Dudung ya. Oh my god. Kalau aku nanti kena heart attack gimana? Heart attack, lihat tiga attackin lagi, napa? Aduh bukan bapak, kalau kena serangan jantung gimana? Kan nggak mungkin pak. Di sini tuh hospitalnya jauh banget. Nggak lucu kan? Kalau Naomi ketua OSIS yang cetar membahana kayak gini, mati di tempat kayak gini kan nggak lucu bapak? Lagi ngomong apa? Makanya tuh kepala jangan licin-licin. Emang kepalanya udah licin dari sono? Emang enak. Rasain tuh. Makanya jangan dorakan sama guru. Ayo. Bapak gimana sih? Di mana-mana tuh ditolongin. Help me. Buruan, kerudung. Help me. Buruan. Lo tolongi. Aduh, help me Bapak. Buruan. Iya, ayo. Ayo. Pulang sendirian ya? Emangnya Arga kemana? Kok bengong sih? Mikir apaan? Fir, sebenarnya gue pengen cerita sesuatu sama lo. Cuman gue takut lo ketawain. Udah, kalau mau cerita cerita aja. Gue bakal dengerin serius kok cerita lo. Fir, kenapa ya gue jadi mikir? Kayaknya Arga itu beneran manusia harimau deh. Fir, tolong jangan kasih tahu siapapun kalau aku ini manusia singa. Hush, kok lo jadi diem gitu sih? Lo ada-ada aja deh. Sorry, bukan maksud gue ketawain lo ya. Tapi mana ada manusia singa? Manusia harimau, Fir. Nah itu maksud gue manusia harimau. Fir, gue serius loh. Kayak, nih ya, banyak hal-hal aneh yang Arga lakuin dan bikin gue curiga. Dan gue selama ini nyimpen semuanya itu sendiri. Gue ngerasa aneh aja sama Arga. Gue gak ngerti deh, Fir. Udah deh, lo gak usah mikir yang aneh-aneh. Mana ada manusia harimau? Mana sih? Jangan-jangan Arga bener manusia harimau lagi. Batang pohon ini sama sekali gak lapuk. Kenapa bisa tiba-tiba patah? Bekas patahannya kayak habis dipukul sama benda keras. Bukan sama golok atau benda tajam lainnya. Jangan-jangan ada yang sengaja mau nyelakain Citra. Buat gue hutan ini kayak berasa yang ada yang aneh deh, Pak. Apa lu juga ngerasain kayak gitu, Ren? Iya, yeah. Gue sih ngerasain. Ya, tapi gue biasa-biasa aja. Iya, gue juga sama, gak ngerasain apa-apa. Ya, yeah, karena yang ada di otak lu cuma makanan doang, Bom. Udah, semuanya santai aja dulu. Kalau misalkan ada sesuatu yang aneh, kita tinggal sikat. Gampang. Ini gue lagi mikir ya. Apa ini bagian dari rencana Arga untuk balas serang kita? Bisa sih. Tapi sebelum kita serang Arga, kita harus lebih kuat daripada dia. Kita harus lebih waspada. Oke. Gue perhatiin sekeliling dulu.
Lu siap kan untuk ngabisin dia? Gua siap ngabisin Arga kapan aja. Eh, jangan ada yang bertindak sebelum gue perintah. Ngerti semua? Citra. Lo gak apa-apa kan? Enggak, gue gak apa-apa. Gue cuma bete aja lo tinggalin. Kesel tau gak? Gue minta maaf ya. Udah, kalau udah maafin gak usah gitu mukanya. Ngebelin. Cit. Gue baru pertama ngeliat lo pakai kalung ini. Oh, ini dari almarhum mama. Oh ya? Coba liat. Bagus. Lo makin cantik pakai ini. Bisa banget. Kan gue salah mulu ngomongnya. Yaudah, balik ke kema. Iya. Arga memang bisa balas serangan gue kapan aja. Kayak gue bisa serang dia kapan aja gue mau. Bangsa singa sama bangsa harimau gak akan pernah bersatu. Cuma segitu. Lu gak mungkin ngerasa apa-apa kalau ada segala gak. Kecuali kalau emang lu yang nyuruh segala itu. Lu emang licik. Lu mau nyuruh segala itu seorang singa. Gua gak takut kan? Gua mau ngomong sama lu. Soal apaan lagi? Ikut gua. Eh gak, mau kemana? Jangan mau ikut Bara. Udah lo tenang aja. Aduh gak. Ntar kalau lo diserang gimana? Gue bawain deh. Aduh berat. Gak. Mimi gak khawatir sama lo. Gimana dong nih? Lo mau ngomong apaan? Lo serius? Ngajakin gue kesini cuma mau ribut sama gue? Lo gak capek apa? Jelasin ke gue. Lo ngapain nyuruh bangsa serigala kesini? Lo gak berani ngadepin gue sendiri? Bangsa serigala? Maksud lo? Maksud lo nafik lo? Lo gak cemen. Karena lo gak sanggup ngadepin gue sendiri. Lo minta bantuan dari bangsa serigala. Ngaku lo! Bar, gue serius, gue gak ngerti maksud lo apaan? Mending lo tenang dulu. Lo jangan berpikir lo bisa menang lawan gue gara-gara lo punya bantuan dari bangsa serigala. Tunggu. Gue mulai ngerti kemana arah omongan manusia serigala. Dari tadi, ada sesuatu yang ngikutin gue. Apa itu maksud lo bangsa serigala? Lo gak usah banyak ngomong. Lawan gue sekarang. Tunggu, Bar. Lo salah paham. Hmm.
serius, Bal. Gua nggak pernah manggil bangsa serigala untuk nyerang lo. Mereka ngapain ke sini? Gua juga nggak tahu. Enggak usah. Banyak ngomong. Oke. Sampai kapanpun salah paham ini nggak akan selesai kalau kita sama-sama ngotot kayak gini. Sekarang mendingan kayak gini. Kita cari sama-sama bangsa serigala yang udah nyerang lo tadi. Lu pikir gua bodoh? Mau ikut kejebakan lo? Gua serius, Bar. Lu dengar baik-baik. Biar gimana pun juga, bangsa serigala ini bangsa yang beda dari kita. Itu arti ancaman buat kita. Sekarang terserah lu. Lu mau percaya sama gua apa enggak? Yang jelas, gua bakal cari serigala. Di mana diserang sama serigala. Lu gak usah bawa waktu. Mendingan lu jujur sama gua sekarang. Tunjukin ke gua gimana tempat lu diserang. Gua masih bisa nyium aroma aneh nih. Gua harus melindungi Citra. Kira-kira Bu, kalau saya nggak dengerin curhatan Ibu, nilai saya berkurang nggak tuh Bu? Berkurang 5. Ibu, saya mau nanya Bu sama Ibu. Ibu percaya kalau ada manusia harimau nggak? Aduh Bu, ini kenapa sih kemarin Firly, sekarang kamu? Firly? Ya Firly, masa nanyain ke Ibu? Manusia singa, manusia harimau, manusia keong itu nggak ada semuanya, ya? Susan dengar suara itu nggak sih, Bu? Susan nggak jadi takut loh, Bu, di sini. Ibu juga takut, kita balik lagi yuk. Nanti kita ke sini rame-rame aja. Iya, Bu. Karena tempat ini benar-benar kena habis sepak antara. Aku juga masih bisa nyium sisa aroma di sini. Bar, gue percaya sama cerita lo. Tapi tolong, lo juga harus percaya sama cerita gue. Bukan gue yang manggil manusia serigala itu untuk nyerang lo. Itu menurut lo. Bar, berapa kali gue bilang sama lo, gue gak ada hubungannya sama bangsa serigala. Justru harusnya lo sama gue sama-sama waspada, karena kita sama-sama nggak tahu kenapa manusia serigala itu tiba-tiba datang sini. Ya, gue nggak segampang itu ditipu. Berapa kali gue bilang sama lo, Bar, gue nggak bohong. Lo dengerin dulu cerita gue. Dia nyari lagi. Asik. Gue nggak apa-apa kok. Kenapa rantingnya bisa jatuh ya, Kak? Lu sini gue, cari kemana? Enggak, kejar tinggal gue dong! Jadi... Iya. Yeah. Gue juga ngeliat bayangan itu. Jadi, maksud lu, menurut gue, manusia serigala tuh datang kesini bukan untuk ngincar lu atau gue. Dia pasti kesini untuk ngincar Citra. Dia ngapain ngejar Citra? Apa karena Citra anak manusia harimau juga? Kita harus buktiin dulu semuanya.
bawa Citra ke perkemahan. Lu yakin? Yap, go now. Shit, ikut gue. Bar, gimana? Lo nemuin sesuatu? Belum. Gue masih bisa nyium aroma aneh nih. Gue juga. Gue harus melindungi Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan membagikan grup untuk jurit malam. Para jurit, Ma, Gus, ya. Ingat ini, kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, Citra, kemudian Topan, dan Firly. Terus untuk kelompok yang kedua, Arga, Bembi, dan Erin. Kelompok yang ketiga, ini ada Bara, sama Nora, dan juga Nomi. Kiwik, ya. Kemudian, kelompok 4, Reno, Bom-Bom, dan Firman. Pak Dudung. Ya. Kenapa, Arga? Saya boleh satu tim sama Citra aja nggak? Pak Dudung. Saya minta maaf, Pak, tapi saya boleh ngomong sama Arga sebentar nggak, Pak? Oh, kalian mau bicara? Ayo, sono. Udah. Kasih, Pak. Cepat. Ayo. Nah, ini harap diperhatikan. Rutenya untuk jurit malam. Perhatian semuanya. Rutenya adalah melalui danau, ya. Ada danau nanti di sana, melewati danau. Kemudian ada perbatasan hutan pinus. Tuh, jangan lewatan. Setelah itu kembali lagi ke base camp, ke sini. Paham enggak? Ya. Jangan bercanda dong. Bapak udah capek-capek lo ini. Paham enggak? Ya. Nggak apa paham? Paham. Oh, kayak bocah SD aja kamu. Ya. Jujur ya, sebenarnya gue senang lo perhatian sama gue. Lo care sama gue, cuman lo enggak harus posesif sama gue, Ga. Iya, gue tahu, Cid. Tapi feeling gue enggak enak. Gue ngerasa kalau Topan tuh bakal Ga. Gue enggak apa-apa kok, ya. Udah, pokoknya lo tenang aja, lo percaya sama gue kalau misalnya gue gak apa-apa, oke? Oke. Ya udah, gue minta maaf sama lo ya, kalau gue terlalu posesif. Gue cuma takut lo kenapa-napa. Iya, gak apa-apa kok.
Suara siapa itu? Jangan-jangan. Fir, lo yakin ngedengar aungan serigala itu? Gue denger dengan jelas, Cid. Serigala itu ada di sekitar sini. Makanya gue gak tenang. Cid, tunggu, lo mau kemana? Fir, Arga sama Bar lagi nyari topan di luar sana.